Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPD LDI Kota Administrasi Jakarta Selatan mengikuti webinar Cinta Alam Indonesia. Webinar itu mengusung tema penguatan profesional religius untuk ketahanan dan kemandirian bangsa menuju Indonesia Maju. Dalam kesempatan itu, Ketua DPD LDI Jakarta Selatan, Nur Rohmat mengatakan, sekitar 70 peserta mengikuti webinar tersebut. Dari 70 peserta itu, terdiri dari unsur pengurus DPD hingga PAC yang terbagi menjadi dua tempat, yakni di Bintaro dan juga di Cilandak. Nur Rohmat menambahkan, diharapkan para pengurus LDI di masing-masing jajarannya dapat menambah wawasan terkait cinta alam Indonesia. Menurutnya materi yang disampaikan dapat menjadikan warga LDI, khususnya para genderus di Jakarta Selatan, menambah kecintaannya terhadap Indonesia, dan juga bisa meraih tri sukses yaitu alim fakih, berakhlakul karimah, dan mandiri, sehingga mampu memegang estafet kepengurusan DPD LDI Jakarta Selatan. Harapan kami sebagai Ketua DPD LDI Jakarta Selatan, agar remaja-remaja generasi penerus ini bisa bijak dalam bermedia sosial. Media sosial sekarang ini kan banyak sekali, ada WA, ada Twitter, ada Facebook, dan macam-macam. Ini yang merupakan tantangan bagi mereka. Merupakan tantangan bagi mereka untuk berkehidupan sosial. Ini adalah tugas kami, membimbing mereka-mereka, anak-anak ini, untuk bijak dalam menghadapi media sosial. Ini itulah. Setelah mengikuti webinar, Nur Rohmat berharap selain bijak bermedia sosial, juga dapat membedakan berita yang benar dan hoax. Saat ini, hanya dengan ukuran detik berita-berita nasional bahkan internasional dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk itu mereka dapat menganalisis dan juga memutuskan itu benar atau kabar bohong.